Selamat pagi. Hari ini mau masak tumis kacang. Pedas. Pedas. Ini kacangnya sudah dicuci bersih. Ini bumbunya ada bawang putih, bawang merah, sama cabai, sama sama kecap sawi. Sama ini saus tiram, boleh dikasih saus tiram ini. Kita rajang-rajang dulu, iris-iris dulu. Cabai. Panaskan api. Tumis bawang merah sama bawang putih, masukkan. Sambil menunggu, lanjutkan iris-iris lombok kecil. Panas kan ini? Ini panas. Tumis dulu sampai harum. Gampang sekali ini masak tumis kacang ini. Gak ribet ya? Gak ribet. Bumbunya pun gampang. Gak ada laos, gak usah dikasih laos pun jadi. Masukkan kacang panjang. Sama kecap. Saus tiram. Kita tumis-tumis, ditambah air sedikit.
Kita tambah santan. Ini santannya beku. Nanti bisa hancur karena lupa nggak dikeluarin dari kulkas. Nanti bisa hancur. Sambil menunggu biar empuk dulu. Jangan lupa dikasih garam. Kita agak-agak saja kira-kira. Sama masako. Oh, masako itu tempat. Sama masako. Sama merica, ladaku. Oke. Okay. Sudah keluar ini santannya, sudah cair. Kita tunggu. Oh, terlalu besar. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah siap, ini sudah matang. Tumis kacang dalam. Nah, ini sudah matang ini. Jadi Asfa baru bangun ini, rewel. Ya. Oke. Sudah selesai. Kita masak tumis kacang pedas. Jangan lupa like dan subscribe. Apalagi, Dek? Komen. Oke, terima kasih. Tunggu video kita selanjutnya. Assalamualaikum.